Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita mencoba membahas tentang masalah qasau. Fikih jamaah sekalian banyak macam-macamnya. Ada disebut dengan fikih ibadah. Fikih ibadah ini sudah masuk 5 rukun Islam. Ada juga disebut dengan fikih muamalah. Fikih muamalah yang mengatur tentang masalah jual beli. Bagaimana kalau kita membeli sesuatu tidak sesuai dengan yang dibicarakan pembelinya, itu semua diatur oleh ajaran agama. Ada juga fikih yang menyatu tentang masalah jinayah. Jinayah itu adalah tentang peradilan. Itu semua dibahas oleh ajaran agama kita. Nah, pada malam ini kita bahas tentang masalah fikih ibadah yang ada kaitannya tentang masalah puasa. Kemudian kita larikan kepada kepekaan sosial. Sebenarnya materi yang mas kalian saya sudah mengkajinya dan sudah sering membahasnya pada majelis taklim ibu-ibu beberapa minggu yang lalu. Tapi tidak apa-apalah, saya ulang sedikit dan saya tambahkan dengan kepekaan sosial. Karena yang hadir di sini adalah mayoritasnya ada bapak-bapak juga pada ibu-ibu. Konsumsi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan saat ini itu tidak diwajibkan ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi ingat, Nabi tinggal di Makkah itu 13 tahun. Sedangkan Nabi tinggal di Madinah itu cuma 10 tahun. Berarti yang mana lama? Lebih lama di Mekah dibandingkan di Madinah. Pada waktu di Mekah jamaah sekalian, ibadah salat 5 waktu berguru awal-awalnya. Kemudian ibadah puasa sama sekali berguru. Ibadah haji belum diwajibkan. Nanti semua kewajiban ini perlu, terutama puasa pada tahun kedua Hijriah. Artinya 15 tahun Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul baru diwajibkan puasa Ramadan. Tetapi ingat jamaah sekalian, puasa itu Nabi senantiasa lakukan setiap bulannya minimal 3 kali. Jadi ada puasa yang disebut dengan puasa abyad, yaitu puasa tengah bulan. Puasa tengah bulan itu yaitu kita mulai dari malam ke 13, 14 dan 15. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih berada di Mekah. Makanya ketika Nabi berada di Madinah diturunkanlah ayat kutiba alaikum siyam kama kutiba. Di situ sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu, karena umat terdahulu juga melaksanakan ibadah puasa. Jadi ini yang pertama dulu kita harus pikirkan, bahwasanya puasa itu Nabi hanya ketika dia berhijrah di Madinah pada tahun kedua. Artinya Nabi Pak cuma 8 tahun di puasa kemudian dia sudah meninggal. Kemudian jamaah sekalian, ibadah puasa adalah ibadah yang sangat-sangat simple, berbeda sekali dengan ibadah yang lainnya. Ibadah haji jamaah sekalian memiliki beberapa rukun. Dan yang paling kompleks adalah ibadah salat. Ibadah salat memiliki 14 rukun jamaah sekalian. Jadi insya Allah nanti subuh kita akan membahas bagaimana caranya ibadah kita bagus pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki rukun-rukunnya. Jadi nanti subuh semoga kita datang semuanya, kita membuka mencoba sistem ceramah dengan tanya jawab. Jadi mungkin ada problem yang kita lihat pada waktu menjalankan salat, bisa kita tanyakan jamaah sekalian, lebih menarik kalau kita sampaikan ceramah dengan sistem tanya jawab apalagi subuh.
waktunya tidak dibatasi karena waktu siang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah puasa adalah ibadah yang sangat-sangat simpel. Rukunnya cuma dua, Pak. Rukun yang pertama yaitu niat. Namun niatnya hati-hati, Pak. Berbeda niatnya waktu kita melakukan salat dengan niat pada waktu kita menjalankan puasa. Di dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Imam Al-Malibari, dia menukis pendapat seorang ulama yang bernama Imam As-Subki yang bermazhab Syafi'i. Dia katakan bahwasanya salah satu syaratnya niat ketika kita berniat untuk menjalankan puasa Ramadan, wajib alaina at-tabyit. Wajib hukumnya Bapak Ibu sekalian dikasih bermalam itu niat. Apa yang dimaksud dengan dikasih bermalam niat jamaah sekalian? Yaitu niat itu harus diucapkan atau harus ada ketukan hati kita pada waktu malam hari. Kapan yang dimaksud pada malam hari? Pada waktu setelah kita berbuka sampai azan subuh. Kalau ada orang yang tidak melafazkan niat atau tidak ada ketukan hatinya untuk puasa besok, kemudian dia tidak bangun makan sahur dan tanpa niat, maka puasanya tidak dikategorikan sebagai puasa wajib, tapi dia masuk kategori puasa sunnah. Ini harus kita pahami, Pak. Makanya kan di dalam masjid-masjid yang ada di kampung dulu, saya tidak tahu di Sigiri ini, biasanya, Pak, kalau sebelum bangun salat witir, itu kan imamnya teriak, agana puada pada niyaki mapuasa baja. Serentak kita membaca nawaitu saumagadin an adai farda syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ketika kita membaca niat ini dan mengikuti ketukan hati, walaupun kita tidak bangun makan sahur, lanjutkan saja puasanya karena memang kita sudah berniat pada malam hari. Bapak Ibu sekalian, ada riwayatnya Aisyah. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang masalah makanan. Aisyah, adakah yang bisa dimakan hari ini? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang bisa kita makan karena saya tidak memiliki persediaan untuk makan hari ini. Ini kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memprihatinkan jamaah sekalian dalam urusan dunia. Nah, lalu apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu saya puasa sunnah. Nah, jadi Nabi kalau tidak ada makanan di rumahnya, kemudian pagi harinya ataupun siang-siangnya dia baru berniat untuk melaksanakan puasa sunnah. Makanya dari hadis ini ulama mengatakan puasa sunnah jamaah sekalian tidak wajib kita berniat pada malam harinya dengan catatan sebelum waktu zawal, sebelum waktu duhur, yang jelas sebelum azan duhur masih kita bisa melanjutkan puasa sunnah dengan catatan belum makan dan minum dan yang membatalkan puasa pada waktu setelah terbitnya fajar. Kalau puasa sunnah, tapi puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafara atau denda, wajib hukumnya untuk dilafazkan pada malam harinya. Ini yang pertama jamaah sekalian. Kemudian sering muncul pertanyaan di tengah jamaah, bagaimana kalau saya terlambat makan sahur? Sudah bunyi mi waktu imsak, apakah moto? Ya, apakah saya melanjutkan puasa atau tidak? Saya katakan lanjutkan ki. Justru sangat-sangat dianjurkan untuk makan sahur ketika sudah mendekati waktu azan subuh. Karena yang dimaksud dengan sahar, Pak, sahur itu waktu yang melekat terhadap fajar. Jadi waktu yang melekat dengan waktu fajar. Artinya apa kalau kita jamkan sekarang? Waktu makan sahur yang paling baik itu jam 4 sampai waktu azan subuh. Ustaz, bagaimana dengan imsak? Imsak tidak dikenal di dalam fikih-fikih klasik. Imsak itu tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza azzana al-bilal fakulu washrabu." Apabila Bilal azan, maka makanlah dan minum. "Wa idza azzana ummi maktum
apabila Ummu Maktum sudah azan, fala takulu wala tashrabu. Apabila Ummi Maktum sudah azan, maka janganlah engkau makan dan janganlah engkau minum. Nah, kita larikan kepada sejarah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian. Ternyata Bilal ketika dia azan itu fajar kazib. Fajar kazib itu adalah fajar bohongan. Kalau kita larikan sekarang seperti halnya imsak itu. Sekitar 15 menit sebelum azan subuh. Jadi Nabi mengatakan kalau imsak masih bisa kita makan dan minum. Karena pada waktu azannya Bilal, pada hakikatnya muncul fajar pertama disebut dengan fajar bohongan. Kita larikan sekarang imsak itu adalah waktunya fajar kazib. Waktunya Bilal azan. Tetapi ketika azan Ummi Maktum artinya sudah masuk waktu subuh, maka kita tidak boleh lagi makan dan minum. Disitulah dimulainya waktu salat subuh. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan mengatakan terlambat ki bangun. Justru waktu sahur yang terbaik, waktu yang mendekati azan subuh. Di sini juga ada pelajaran jemaah sekalian. Biasa ada kelompok anak muda yang membangunkan. Nape matu tetek dua, nah gesok ni mappa agasannya. Nah gesok ni membangunkan jemaah. Padahal semestinya yang terbaik ya waktu setengah-setengah empat lah. Setengah napa, napa kilo ke mappa, mappa agasannya mampu bangun. Supaya tidak mengganggu, apa namanya, tidak mengganggu tidurnya atau istirahatnya kaum muslimin maupun non-muslimin yang ada di daerah kita. Setengah apa, Pak? Karena waktu sahur sesungguhnya adalah yang mendekati waktu azan subuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua rukunnya jamaah sekalian, ya rukun yang kedua yaitu menjaga diri kita dari semua yang membatalkan puasa. Saya singkat saja jamaah sekalian, nanti subuh mungkin kita lanjutkan sedikit. Yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum. Nah, kecuali hari-hari pertama, satu-satu minggu biasanya rial lupa ngopi itu mau puasa. Kalau ada kasus pagi-pagi, dilihat kopi tak, tiba-tiba langsung diminum kopi tersebut. Atau engkau mau poten remeja tak, tiba-tiba kita lupa langsung meminum teh tersebut. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, lanjut kami puasa. Dengan catatan nareko persis diminungi Bapak Ibu sekalian apa dinggerang, kita muntahkan. Jangan sampai makadakir lenati tak cap bulumi. Ya. Kalau makadakir cap bulumi tidak bisa jamaah sekalian, harus dimuntahkan karena ketika kita sudah ingat maka itu sudah membatalkan puasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jima. Ya ini hati-hati apalagi yang pengantin baru. Masih bisa kita tidur-tidur dengan istri tak kalau sudah kita makan sahur. Dengan catatan kalau sudah azan, kata Aisyah, hendaknya perempuan sudah mengunci sarungnya. Agak senai, gulungi sarungnya pola yasa, dan dia singkerukangi sarungnya di bagian bawah. Artinya apa? Kita boleh mendekati istri kita, tapi dengan catatan tidak boleh melakukan yang satu itu. Karena ketika kita melakukan yang satu itu, maka sudah dikategorikan sebagai jima. Nah, jima itu dendanya yaitu memerdekakan budak. Sekarang sudah tidak ada budak, Pak. Dena gaga ata. Maka kita menggantinya dengan memberikan atau puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi 20 kima puasa, dena kan tak petu. Ustaz, saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, memberikan makan 60 anak fakir dan miskin. Memberikan 60 orang setiap harinya ketika kita melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ini anak muda hati-hati, yaitu al-istimta. Al-istimta artinya seorang laki-laki yang mengeluarkan atau yang menyalurkan nafsunya dengan menggunakan tangannya atau menggunakan alat selain menggunakan istrinya. Nah, tentu kita paham, Pak. Jadi kalau mengeluarkan, memaksakan keluarnya atau menyalurkan nafsu kita, ya, menyalurkan nafsu kita atau istimta atau onania dalam bahasa Arab atau onani dalam bahasa Indonesia, maka itu dikategorikan sebagai jima, maka sama hukumnya, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kecuali kalau mimpi, Pak. Tidur siang ki baru mimpi, kemudian keluar, mandi junub ki bawang. Jadi tinggal kita mandi junub, kalau mazi, tinggal kita berwudu, kemudian lanjutkan puasa dan lakukan ibadah
sesuai dengan yang kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya adalah al-istiqa, yaitu sengaja muntah. Jadi kalau kita dalam perjalanan muntah-muntah kita tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja muntah jemaah sekalian, ini membatalkan. Apa yang dimaksud sengaja muntah? Yaitu orang yang memasukkan makanan di mulutnya kemudian nakoci. Nah sekarang sudah menjadi penyakit. Banyak perempuan, laki-laki yang mau makan enak tapi tidak mau gemuk. Narekopurni mandre nakoci timunna masui muntana. Nah ini masuk istiqa'. Ketika dia sengaja muntah, maka puasanya batal. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, dukhulul ain jaufan, maksudnya sesuatu melalui dengan rongga-rongga yang ada di anggota tubuh kita. Seperti apa jemaah sekalian? Ini dilarikan kepada vaksinasi. Vaksin, apakah vaksin itu membatalkan puasa atau tidak? Ulama terbagi dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak membatalkan, karena kalau mas suntiki itu tidak masuk ke pencernaan dan tidak masuk kepada peredaran darah. Pendapat yang kedua yang mengatakan batal. Kenapa batal? Karena masuknya sesuatu di anggota tubuh kita. Nah untuk lebih hati-hatinya jemaah sekalian, kalau mau kita vaksin bulan suci Ramadan, kan sekarang ada vaksin malam. Ya bisa kita minta untuk divaksin malam, lebih hati-hati. Kemudian berikutnya transfusi darah. Transfusi darah yang penyakit ginjal, yang cuci darah otomatis batal puasa. Kita ganti di hari yang lain. Kemudian berikutnya kita berbekam. Berbekam mengeluarkan darah itu membatalkan puasa. Kemudian dalam bulan suci Ramadan dimakruhkan untuk pergi berenang. Kenapa kalau kita pergi berenang? Itu memungkinkan jemaah sekalian masuknya sesuatu di anggota tubuh kita. Sehingga ini bisa dapat merusak puasa kita apabila masuk air di telinga kita. Masuk air di hidung kita. Bahkan masuk air melalui dengan anus kita. Saya kira ini yang secara singkat jemaah sekalian bisa kita diskusikan lebih lanjut ketika nanti insyaAllah pada waktu ceramah subuh, waktunya yang panjang. InsyaAllah setelah ceramah kita buka sesi tanya jawab. Wallahul musta'an, walaytiklan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.